Iya. Iyalah rumahnya juga belum jadi. Seminggu lagi. Emang hidup kita mah begini nih ya. Emang dia kata apa sama media? Media gak ngomong apa. Kamu menyautin lu. Tapi emang nanti Sita akan langsung dibawain sama masa atau tinggal dulu di orang tua dulu di rumah? Iya. Iyalah rumahnya juga belum jadi. Seminggu lagi dia mau tinggalnya di rumah kalau seminggu. Ayah sedih dong. Ada ini kerja mulu. Tinggal ayah sama ibu dan dia ngurus cucu ya. Ayah enggak masak emang ayah. Ayah enggak masak emang ya. Jadi jangan masak-masak sakit. Gara-gara sakit banget. Tapi Nanda sama Sivan mau nunda momongan apa mau langsung aja nih? Langsung aja sedikit. Itu kan rezeki kan. Jadi kita enggak apa-apa nunda dikasihnya aja. Ayah mau cuci banyak. Banyak. Jadi nanti kalau rumah ayah jadi rame. Dari ayah 4, dari Sila 4. Ayah ambil 2, 4. Kayak terus di rumah gitu. Paling ayah emposin lah. Tapi ya gimana nih ya, Teh Ayu sendiri belum nih ya, gimana Teh? Doain aja ya, besoknya segera ya, amin. Teh Ayu tahun ini? Jangan, gak boleh. Kita gak boleh setahun. Doain aja ya. Amin. Ada tahun depan deh. Amin. Kenapa? Pengen nikah. Iya, alhamdulillah. Iya, Igun kan alhamdulillah nyempetin waktunya. Gitu emang dari lama saya udah mengundang dia ke dulu bilang sama dia. Kalau mau datang ya si Kanika. Ya udah, iya aku dampingin dari akad. Tadi malah sampai resepsi selesai gitu kan. Cuma dia kayaknya ada acara lagi. Jadi tadi udah cukup dari akad, dia udah nemenin. Dia nggak pernah-pernahnya. Dia paling gak bisa nunggu orang, dia paling gak pernah menanya saudaranya hajatan juga dia gak pernah begitu. Baru kali ini dia begitu. Nungguin jadi, ya. Nungguin dia tadi di kamar atas bolak-balik. Kita jadi gak sini pesta nih lama banget dari tadi gitu. Sabar juga orang. Biar dia lihat, biar dia tahu. Nah, Ayu kan pingin tahun depan nih. Ternyata tadi Kak Igun juga kita tanya pengen tahun depan. Apakah ada kemungkinan? Masa, Pak? Ya Allah ya Rob, namanya itu bedu. Sama. Kenapaan kalau ngomong yang bener dong. Maksudnya dia ngomong gitu? Ya kalau iya dengerin omongan dia aja berarti. Iya. Kita mah ngikutin. Masa kita perempuannya ngejar-ngejar, dia enggak? Kalau laki ya enggak bagus. Kalau lakinya udah ngomong gitu ya udah ikutin aja apa yang dia ngomong. Tapi udah ada omongan itu sih apa namanya udah. Justru sih baru tahu nih dari Mbak. Dia belum ngomong apa-apa sama saya. Tadi juga baju Kak Igun serasi nih dengan keluarga ayah iya, nih. Iya, tadinya kan saya bilang dampingin ya gitu. Lalu kan maksudnya gue ikut iring-iringan, iya ikut. Tadinya saya mau bikinin seragam, cuma dia akhirnya cuma kasih padanya. Iya. Iya, dia akhirnya bikin sendiri. Bikin ke ibu juga. Senada. Cari batik sendiri. Ya. Jadi memang menyesuaikan tadi pagi kan akad saya pakai marun. Dia nuansanya agak sedikit kemerah-merahan kemarin. Terus tadi dia pakai base cap silver, abu-abu, pakai kainnya pink peach gitu sesuai sama baju saya. Tapi ayah udah oke ya lampu hijau nih ya. Ayah lampu hijau ya. Agak kenceng mas, agak budek. sama Igun ya. Yang terbaik buat anak ayah, siapa pun itu. Nanti kayak gini lagi nih nasibnya. Di depan ya. Jadi. Tahun depan ya. Di lapangan kali yang lebih luas ya. Kan? Allahu Akbar. 17 malam. Gak apa-apa sih pesta rakyat ya. Iya. Mungkin ada wejangan tersendiri nggak sih dari Teh Ayu buat Sita? Iya, ya pokoknya saya selalu bilang ya kan udah nikah, maksudnya kan mereka kan umurnya kan nggak jauh beda, jadi harus sama-sama saling dewasa, harus saling mengerti satu sama lain.
benar terbuka. Kuncinya sorry mengalah kalau ada suatu apapun. Ya lagi ya, marah ya, satu diam gitu. Satu marah ya, satu diam. Kayak ayah gitu aja. Kayak gue main. Berarti ayah ngasih pesan juga ya ke Siva ya? Kalau dia pesennya jangan lupa tiap bulan. Pesennya begitu. Itu mah emang wajib ya. Rasanya. Iya, kalau dia pesennya gitu aja sih mas. Kalau ibu kan lebih kewejangan misalnya. Kalau dia lebih kasih kenanda, kasih pak jangan lupa tiap bulan setor. Kalau dia gitu sih. Jangan dong nang terlalu kayak matri. Matre. Matri. Bercanda, bercanda, bercanda. Oke. Terima kasih. Selamat. Selamat. Maaf sekali lagi. Terima kasih. Foto dong. Boleh ya.